Hasil babak 16 besar, Hong Kong Open 2024, hari Kamis, 12 September. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Suan, dengan skor 21-18, 14-21, dan 22-20 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di perempat final, Leo Bagas akan melawan Kim Gijung, Kim Sarang. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di perempat final, Fikri Daniel akan melawan pemenang antara Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, atau Lim Tde Jian, Wong Tin Chi. Huang Di, Yeo Hao Dong, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bing Wei, Su Ching Heng, dengan skor 21-10 dan 21-11 dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar lainnya, Kim Gijung, Kim Sarang, berhasil menang atas ganda putra Cina, Chen Sujun, Liu Yi, dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-16 dalam durasi 52 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Li Wenmei, Zhang Xuxian, berhasil mengalahkan unggulan ketujuh asal Thailand, Benyapa Aimsar, Nuntakarn Aimsar, dengan skor 21-18 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Kim So-yong, Kong Hee-yong, berhasil menang atas ganda putri Chinese Taipei, Lin Xiaomin, Wang Yukao, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 33 menit. Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan ganda putri India, Trisha Jolly, Gayatri Gopichan Pulela, dengan skor 21-11 dan 22-20 dalam durasi 41 menit. Dan 21-4. Jong Na-en, Kim Hye-jong, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Teng Chun Hasun, Yang Chu-yun, dengan skor 16-21, 21-8, dan 21-14 dalam durasi 52 menit.